Waalaikumsalam. Eh, Kak Mudik. Wih, enak banget nih aroma minyak. Iya dong. Boleh lah, kamu bagi-bagi. Enak aja bikin sendiri dong. Kuy, sini duduk yuk. Kamu di sekolah ekskul apa? Aku ekskul science club sama berenang. Yang paling kamu suka apa? Berenang dong. Kenapa? Karena berenang itu hobi aku. Oh, kalau aku di sekolah ekskul English club. Karena menurut aku ekskul English club itu seru dan menyenangkan. Wih, pasti seru tuh. Iya dong. Ya ampun, ya aku gara-gara kamu sidik. Yaudah, bagi dua. Iya, nanti aku kasih bungkusnya ya. Oh, panas. Kenapa, Nel? Tadi pancinya belum panas loh, kok sekarang udah panas aja sih? Itu karena proses terjadinya perpindahan panas. Oh gitu ya, kok aku lupa sih ada perpindahan panas? Udah pakai lap aja. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science. Eksplorasi sains. Adik-adik, kakak mau tanya. Siapa yang pernah mendidihkan air dalam panci? Atau ada yang pernah membuat teh manis panas? Di dalamnya ada sendoknya. Nah, awalnya panci itu tadinya dingin. Tapi setelah dipanaskan, jadi panas. Atau tadinya sendok itu dingin, ketika dicelupkan ke dalam air teh manis panas, menjadi panas. Ternyata, panas itu bisa berpindah-pindah loh adik-adik. Panas atau kalor dari air pindah ke sendok dan dinding panci. Kemudian, panas tersebut merambat hingga mencapai ujung sendok yang kita pegang saat mengaduknya. Perpindahan panas ini disebut dengan konduksi. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tapi tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Zat yang bisa menghantarkan panas ini biasanya terbuat dari logam, seperti besi dan aluminium. Tapi, apakah sama perpindahan panas dengan peristiwa air mendidih? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Adik-adik, bagaimana sih prosesnya? Kok air bisa mendidih ya? Saat memanaskan air menggunakan panci, lama-kelamaan air akan mendidih. Pendidihan pada air terjadi karena air di bagian bawah akan terkena panas dan akan berpindah ke bagian atas. Air dingin yang berada di bagian atas nanti berpindah ke bawah dan kemudian menerima panas lagi. Posisi air dingin yang tadi menerima panas, lama-kelamaan dia akan menjadi lebih panas lagi, sehingga berputar lagi ke atas. Dan yang tadi air panas yang berada di atas, nanti akan turun lagi ke bawah, karena menjadi lebih dingin. Begitu seterusnya, hingga air itu mendidih. Perpindahan panas jenis ini disebut dengan konveksi. Jadi, konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Adik-adik, tahu nggak sih kenapa kita merasa kepanasan saat berada di lapangan pada siang hari? Ada yang tahu tidak? Hal itu terjadi karena adanya panas yang kita terima dari matahari. Panas dari matahari berpindah ke bumi, terjadi secara langsung tanpa adanya zat perantara. Karena setelah atmosfer tidak ada lagi udara kesananya. Perpindahan panas jenis ini disebut dengan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa disertai zat perantara. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Nah, sekarang kakak akan ajak adik-adik
untuk melakukan sebuah eksperimen tentang perpindahan kalor atau panas. Siap tidak adik-adik? Yuk, mari kita coba. Nala dan Ria melakukan eksperimen. Alat dan bahannya terdiri dari batang tembaga, aluminium, besi, dan kuningan yang setiap ujungnya diberi lilin yang tidak dibakar dengan jumlah yang sama. Sedangkan, ujung batang logam lainnya dibakar dengan nyala api yang juga sama. Mereka mengamati lamanya waktu sampai lilin pada ujung-ujung cabang tersebut menetes dan memasukkan datanya pada tabel berikut ini. Pertanyaan pertama, apa tujuan eksperimen yang dilakukan teman-teman tersebut? Kedua, apa yang dapat mereka simpulkan dari eksperimen yang dilakukan? Baik Sobat X-Science, yuk simak pembahasannya. Tujuan eksperimen yang dilakukan teman-teman tadi adalah untuk mengetahui peristiwa perpindahan panas dan untuk menentukan bahan mana yang dapat mengantarkan panas paling baik. Panas lilin yang mengenai pangkal batang akan merambat sampai ke ujung dan mengenai lilin-lilin. Lilin-lilin yang terkena panas akan mencair dan menetes. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat bahan di atas, tembaga yang paling baik dan paling cepat sebagai bahan yang mengantarkan panas daripada besi, aluminium, dan kuningan. Let's go.